dalam rangka memperkasakan lagi ekonomi negeri, satu persefahaman antara Kelantan dan Wilayah Autonomi Republik China, Ling Xiaohui, telah ditandatangani bagi membuka peluang perdagangan antara kedua-dua pihak. Majlis menandatangani MOU persefahaman yang disempurnakan Menteri Besar Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob dan Gabenor Wilayah Ling Xiaohui, Ma Ziuli, akan menjadi permulaan kepada usaha tersebut. Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar berkata, persefahaman yang terjalin adalah untuk meningkatkan persefahaman dan menjalin persahabatan antara rakyat China dan Malaysia, khususnya Ling Xiaohui dan Kelantan. Berkonsepkan kerjasama atas dasar kesaksamaan yang dan faedah bersama untuk menggalakkan hubungan rakyat dan ekonomi perdagangan antara kedua-dua rantau dan secara aktif menjalankan kerjasama dalam bidang industri, pertanian, sains dan teknologi, kebudayaan, pendidikan, pelancongan dan lain-lain untuk pembangunan bersama dan kemakmuran. Dalam pada itu, Ma Ziuli yang juga ketua delegasi berkata, perjanjian itu akan mengeratkan lagi jalinan persahabatan antara Ling Xiaohui dan Kelantan sekaligus membangunkan industri pelancongan antara kedua-dua negeri. Perjanjian yang dibuat dalam bahasa Cina dan bahasa Inggeris itu akan sah selama 5 tahun bermula dari tarikh tanda tangan. Hal sama Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Ahmad Abdullah, Timbalan Gabenor Mr. Wu Guojun dan Esko-Esko Kerajaan Negeri.